ya, ya. Roti isi cireng isi ya. Roti isi cireng isi masih. Halo alumni kiamat di tahun 2012. Sudah jadi apa kalian hari ini? Silakan komen di bawah. Berjumpa lagi bersama saya di acara Ngotak Ngobrol Tak Kelar-Kelar. Mantap, Pace. Ngopi, Pace. Langsung saja kitinya. Saya mau bertanya tentang euro. Nah, kalau di Eropa itu kan, kalau di kita kan banyak yang jualan seperti apa? Cireng isi kan ya. Kalau di kita kan ada yang jualan cireng isi kalau ada turnamen bola itu kan. Nah, kan di Euro juga kan, di Eropa ada turnamen bola namanya Euro. Nah, gimana kalau juaran cireng isi? Cireng isi. Sok di ohnya pedagang dilarang masuk di ditu mah. Dilarang jadi itu malah mun hayang barang beli keluar keluar ya, masuk ya nggak apa-apa, dijual jualannya di luar stadion di tulisan aja cireng isi gitu aku sana cireng isi asli nesok. Kalau jualan di Eropa di apa di ajang kompetisi Euro itu, pertandingan sepak bola Euro itu, kalau jualan cireng isi pasti laku. Pasti bangkrutnya, soalnya apa, di Eropa itu tidak memakan cireng isi, makanan aja makannya roti isi kayak gitu. Orang Eropa mah roti we berarti nya ya. Eropa mah ada, soalnya daharana roti mana mah ya, jadi makanannya itu roti kalau orang Eropa mah. Ayo Eropa ditulisnya Euro lain. Euro tapi Euro teh Eropa sok ngalirkeun. Ya iya, kenapa namanya di Euro, kenapa enggak Eropa aja ya, Eropa kan. Karena mecek kurang Indonesia ditulisna Eropa. ERB ditulisnya cok kurang curang Eropa mah ditulisnya lain Eropa. Apa sih? Euro. Euro. Eropa. Ya, bisa disatuin jadi cireng isi. Cireng isi, bae. Nah, pasti itu jualan di turnamen Eropa, jualan cireng isi itu pasti rame di sana. Kudu dagang cireng sih. Hayang laku mah di ditu mah. Apa sih jualan dagang apa? Balon. Nah, ya. Pan menang pun mantep. Iya, balon Dior. Bisa balon Dior. Jualan balon Dior itu di Eropa. Pasti laku balon Dior. Tahu enggak balon Dior? Nah, balon Dior eta si Ronaldo menangannya balon Dior. Balon Dior. Balon Dior. Jadi kalau di Eropa dagang cireng isi itu di turnamen Euro pasti akan apa? Akan bangkrut. Enggak, pasti. Kan di Cina lo banu iya, mulian karoti isi. Ya, di Eropa mah, mana ada orang Eropa makan cireng isi. Pasti makan, bangkrut. Pasti makan roti isi. Nah, roti isi. Kenapa orang Eropa itu makan roti isi? Karena tuman. Hah? Tuman, tibu budak. Tuman. Naon, bahasa Indonesia. Tuman itu... bahasa Indonesianya kebiasaan, berarti kebiasaan dari kecil, kebiasaan dari kecil budaya meureun. Berarti polotna. Iya. Jadi roti isi itu, apakah roti isinya isi apa aja kalau boleh tahu saya? Jero rotina teh ya. Biasanya itu mah jerona daging babi nikmat di Eropa macamnya. Nah, emang di Eropa ayah nu jualan babi? Lain ayah deh loba di Eropa mah. Dah perasaan di Eropa mah cuma roti, terus dicocol ta si roti teh. Naon sambal. Jadi roti nate dicocol biasanya, kadang orang Eropa mah ya. Orang Eropa mah kalau makan roti itu dicocol sama mayones. Nanti mayones. Mayones itu sejenis saus yang putih, yang asin yang asin itu, yang mengandung putih-putih gitu ya. Jadi dicocolnya itu, nah kalau di Eropa itu kan roti dicocol pakai mayones, kalau di kita roti dicocol pakai kecap. Bukan kecap. Kalau di kita
Rotinya dicocol pakai apa sih itu namanya yang apa sih? Yang apa? Susu coklat. Ain, bukan, bukan apa? Oncom. Oncom. Roti dicocol pakai oncom kalau di kita mah ya. Wah, jauh ngecaprak sih. Roti pasti oncom, itu gurih-gurih. Nyamai kalau dicocol sama oncom pasti. Nah, goreng tahu gimana? Goreng tahu kabarnya. Goreng tahunya aja di jalan. Goreng tahu. Dan gorengan. Di Eropa itu makannya makan roti cocol mayo sama kalau di Eropa, kalau ada enggak ya di Eropa roti dicocol sama cireng isi. Wah, cireng isi masih lain cocolun. Ya, sambal. Maksudnya cireng-cirengnya dibikin lembek dulu biar bisa jadi mengair kapruk. Gitu. Kapruk, duna mah roti jerona cireng isi. Nah, iya ya. Roti isi cireng isi ya. Roti isi cireng isi masih. Nah, roti cireng isi isinya. Lain dicocol cireng isi, dicocol non lain sambal. Roti isi cireng isi. Iya sih ya. Kita bikin aja jualan di Eropa pasti laku ya. Kan kalau di Eropa itu kan banyak yang suka roti. Roti isi cireng isi. Roti isi. Roti isi cireng isi masih. Oh, gitu. Goblok. Tapi nunggu nama roti campur kopi. Nah, iya kalau itu kopi. Kalau di Indo itu. Oke, sekian dari saya dan rekan gitu, saya. Ini namanya paling enak susu. Sekian dari saya dan rekan saya. See you next time my video. Bye.